sampai nungging. Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin? Apa harus budidaya kalajengking? Kulihat dan kubaca di sosial media, kalau Anda ingin cepat kaya, wow wow, hidup yang irit gak usah mewah-mewah. Kalau beras mahal, tawarlah biar murah. Lauk pauk pun cukup seadanya, asal jangan cacing sarden keong sawah. Diet makan sayur gak usah makan daging, nanti malah timbulnya darah tinggi. Sampai nungging, tapi mengapa masih banyak rakyat miskin? Apa harus budidaya kalajengking? Kulihat dan kubaca di sosial media, kalau Anda ingin cepat kaya, wow wow, hidup yang irit gak usah mewah-mewah. Kalau beras mahal, tawarlah biar murah. Diet makan sayur, gak usah makan daging, nanti malah timbulnya darah tinggi. Kepala jadi pusing-pusing, bisa nungging kayak buntut kalajengking. Oh, 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 anehnya. Perpisahan ini, ku peluk tubuhmu erat, menggantung lepaskan. Basah keningku sebab air matamu. Bila kan ada pilihan bagi dirimu, hingga kau urung pergi dan tetap di sini. Ingin
lewat jejaring dunia maya. Kau dan aku saling berbagi cerita dalam duka canda maupun tawa. Lalu lihat beranda yang kutunggu kabar dari dirimu. Ucapkan cinta dan rindu di inboxku. Walaupun kita terpisah jarak nan jauh, namun ku yakin kaulah cintaku. Wow, wow, walaupun hanya lewat dunia maya, namun bagi kau dan aku tak pernah jumpa, namun cinta kita indah terasa. Walaupun hanya lewat dunia maya, namun bagiku kau dekat terasa. Meski kau dan aku tak pernah jumpa, namun cinta kita indah terasa. Jaring dunia maya, kau dan aku saling mengucap janji untuk tetap saling setia hati. Walaupun kita terpisah jarak nan jauh, namun ku yakin kaulah cintaku. Wow, wow, walaupun hanya lewat dunia maya, namun bagiku meski kau dan aku tak pernah jumpa, namun cinta kita indah terasa. Ku hanya bisa berharap dan berdoa, semoga ini bisa menjadi nyata. Jika nanti kita dapat berjumpa, kita satukan cinta kita berdua. Supaya orang rentes atimu. Wis tak kondo, aku cerak-cerak awakku. Angel kanggo aku, wujuke kabeh impenmu. Omara duwe, mobil ora duwe, kanggo sak lekoro orang ngerti mangkone. Coba kuat pikir mane kowe karo aku. Ngomongke tresno, sajane aku tresno, nanging ora tegas, ora gelem usaha. Ojo tak bandingke aku karo wong liya.
Mahmud, ada Pak Sim. Masuk. Masuk. Saya cuma ngajak makan doang, Be. Biar... Berani-beraninya loh. Ngajak jalan anak gadis gue. Ya, namanya juga usaha. Pergi. Iya, Be. Pergi. Taduh, Be. Mas, Be. Ini baru gua suka. Nah, oh marah gue mobil ora duwe kanggo sak wetoro ora ngerti mangkone coba tua pikir maneh kowe karo aku ngomong ke tresno sajane aku tresno nanging ora tegas ora gelem usaha ojo tak bandingke aku karo jalur kowe
sampe nyerah ngadepi masalahmu. Kowe dilahirno dadi wong hebat, ojo lemes lan ojo males. Ojo sampe kowe mundur, ngayu cita-citamu. Lakono paling api tetep makaryo, yakino kabeh iso bogayu. Saat opo cara ojo lali karo wong tuwa. Wong Indonesia kudu menjogo, ora beda no siji karo liyane. Sajan beda budayane lan ketongan di asale, tetep peduli karo sing liyane. Ojo lali karo wong tuwa. Wong Indonesia kudu menjogo, ora beda no siji karo liyane. Sajan beda budayane lan ketongan di asale, tetep peduli karo sing liyane. Pendek pakai teaser, jalan santai ke pantai. Sampai di sana, mulai sibuk pasang umpan untuk memancing ikan. Mister Loom, Fishing Man. Mr. Lu,
hidupnya di lautan. Mancing ikan panjang malam. Berangkat pagi hari. Alright. Pulang saat senja. Besok sambung lagi. Hey, saat Saturday night jemput pacar, tetap ngajak ke pantai. Alright, Mister Luke, Mister Luke Fishing Man, Fishing Man. Jalan santai.